sekarang ni, mungkin kalau Abang Alim buka radio ke, buka TV ke, banyak pelawak dah ambil alih. Host ke, pengacara radio ke, pada saya benda tu bukanlah benda yang salah. Tetapi pada saya ramai sangat yang ambil alih sampai dah tak nampak host yang memang betul-betul host ataupun pengacara radio. Ya. Yeah. Okay, ini saya dapat soalan ini. Yeah. Saya dapat soalan ini daripada orang radio. Saya dapat soalan ini daripada Makcik Kia. Saya dapat soalan ini daripada orang tepi jalan. Market yang berlainan. Ya, yeah. Semua orang tanya soalan yang sama. Seolah-olah soalan ini saya perlu jawab. Soalan ini untuk saya, kan? Nombor satu, memang macam awak kata, Kianu, ia tidak ada salah untuk seorang pelawak menjadi seorang penyampai radio. Yeah. Untuk seorang penyanyi menjadi seorang penyampai radio. Untuk seorang pelakon menjadi seorang pelakon radio. Menunjukkan betapa tingginya taraf penyampai radio itu. Sebab semua orang ingin. Nak jadi. Ya, kalau zaman dulu tak ada benda itu. Benda itu tidak ada zaman dulu. Sebenarnya zaman dulu. Bermakna seolah-olah kemuncak kepada segala kerjaya adalah penyampai radio. Dahsyat. Dahsyat. Tetapi radio bukan hanya sekadar bising dan ketawa. Dia lebih dari itu. Okay. Bising dan ketawa is fine. Pasal itu ramai bos ambil orang pelawak kerana mereka boleh buat bising. Bagi setengah orang, itu sudah cukup. Mungkin pada permulaannya semua agak okey. Okay? Tetapi apabila kita selalu mendengar bising, akan sampai pada satu ketika kita kata, itu saja ke? Macam tak ada substance, kan? Betul. So, betul. Itu sebenarnya. Kalau kita boleh bising, kita boleh buat lawak. Tetapi di bawahnya masih ada isi. Bermakna, selepas kita berhenti mendengar kebisingan itu, ada sesuatu yang melekat ke dalam diri kita yang kita boleh bawa balik daripada sesi itu. Bukan sekadar gelak-gelak ketawa. Bukan sekadar gelak ketawa. Seolah-olah macam awak jumpa satu pertemuan ramai-ramai, semua gelak-gelak ketawa, semua buat joke, kan? Bila habis kata, apa yang kita bawa balik, kan? Macam itu. So, gelak ketawa is fine, tetapi bagi isi juga. Ya, betul lah Abang Alim cakap tadi. Sekarang ni bukan sekadar pelawak je. Pelakon pun ada. Yeah. Penyanyi pun ada. Dan mungkin ada yang bagus. Yeah. Yang bila Abang Alim dengar macam, oh sebenarnya okey juga, kan? Yeah. Walaupun dia backgroundnya bukan daripada seorang penyampai radio sahaja. Dia kena ubah suai diri menjadi personality radio. Kerana personality radio memerlukan cara penyampaian yang kemas, yang teratur, yang ada seni penyampaian itu tersendiri. Sekarang banyak bos-bos atau management stesen radio, stesen TV yang kadang-kadang akan meletakkan followers kena banyak berapa. Dulu zaman Abang Halim pula, tidak ada kriteria. Itulah kriteria dia macam mana zaman tu, 90-an tu. So, ini dia macam Maggie Mee punya konsep lah. Dia nak cepat. Dia nak gunakan follower seseorang itu untuk menaikkan rating radio. Kerana orang tu sudah ada follower. Jadi, tetapi semua yang betul-betul instant macam ini, dia tidak instant ada... Instant jatuh juga ke? Ya, yeah, dia tidak ada substance. Dia tidak akan bertahan lama. Untuk jangka masa yang pendek, yes. Okay. Untuk jangka masa yang pendek, 6 bulan ke apa. Biasanya mereka dia ambil ketika survey. Yes. Lepas habis survey, bye-bye. Macam tu. Yeah. Tapi kalau... Tetapi untuk pendengar, untuk pendengar radio yang sebenar, dia rasa macam ditipu kerana mengambil hanya seorang mi segera sahaja untuk dihidangkan kepada mereka.